kita perlu meneliti apa kebutuhan yang sesungguhnya di kelompok masyarakat itu sendiri. Lalu ya mungkin dari sini kita melihat dan mencoba untuk mengkomunikasikan kalau ada kemungkinan-kemungkinan donor yang bisa membantu masyarakat kita di wilayah GTR. Terima kasih. Itu harapan saya, Pak Bos. Yang besar yang kita lihat di kolam ini, ya. Ikan induk. Ya, ini induk ikan. Tidak dijual itu. Kita tidak jual dan bibitnya. Setiap saat dikawinkan untuk memperoleh anak ikan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ini kita punya pemeliharaan induk ikan dan untuk saat ini kita hanya kembangkan untuk menyediakan anak ikan. Jadi kita tidak punya lagi kolam untuk membesarkan ikan, tapi kita lebih banyak mengarah kepada penyediaan ikan. Anak ikan ini kami mau sediakan untuk dibeli oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dan kami siapkan telur di kakaban itu, lalu kita mencoba mendampingi mereka di lokasinya untuk memperoleh anak ikan di lokasinya sendiri. Itu alternatif kedua dan ini sangat berhasil.